hari kita bergembira. Di Royal Safari Garden. Di Royal Safari Garden. Boleh kita tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih, luar biasa. Oke, hari selanjutnya dalam Burung Safari kami memiliki koleksi 450 ekor dari 60 spesies yang berbeda. Dari pulau, burung endemik Indonesia maupun eksotik mancanegara. Dan kali ini kita akan tampilkan satwa domestik untuk persembahan pembuka. Ini dia, penampilan pertama kami ada Puno Show yang akan tampil hari bersama pemain putra kami. Halo Mas Oma. Baik, di sini ada 40 dengan karakter dan warna yang berbeda. Oke, kita kenalan dulu ya. Yang pertama di sana ada Pini. Selanjutnya warna hitam, ini namanya Dexa. Ada Joss. Dan yang terakhir ada Lucy. Ada yang sama namanya? Gak ada ya, keren-keren namanya. Oke, di sini mereka memiliki bulu atau rambut yang berbeda dan juga karakter yang berbeda. Ada beberapa rintangan yang sudah kali Mas Opa. Kali ini siapa yang ketahui pertama Mas Opa? Ada Dexa yang akan mencoba melatih rintangannya? Mari kita perhatikan bersama. Oke, kembali lagi. Wow, luar biasa nih Dexa. Waduh, siapa lagi yang melompat? Oh, Vini gak mau kalah ya. Vini akan mencoba melompat. Oke, siap-siap Vini dan melompat. Vini, lompat Vini. Oh, malah terobos. Ulang lagi ya. Pemanasannya kurang jauh kayak ini Mas Opa. Pemanasan dulu ya. Ancang-ancang dan siap melompat. Vini, waduh. Gimana nih adik-adik, Vininya curang ya. Oh, rupanya sini Vini mampu berjanji cara belum boleh kita tepuk tangan berirama. Oke, bibir depannya soal, manis sekali ya. Sama-sama 2 ditambah 4. Oke, kita akan coba 2 ditambah 4 berapa hasilnya? Gimana ada yang bener gak? Betul ya. Tapi kayaknya tepuk tangannya kurang semangat. Masih belum percaya di Mas Opa ya. Kita satu kali lagi boleh. Angka batu yang kedua berapa Mas Opa? 3, sekarang kita akan coba samperin nih Mas Opa. Siapa yang mau ngasih soal? Kakak. 3 bertambah berapa? Berapa 3 Mas Opa ya? 3 ya? 3 tambah berapa? 3 ditambah 2 ditambah 3. Waduh, double ya namanya. Berapa hasilnya? Jangan sampai salah Dexa dan... Oh, luar biasa kalau ini kebutuhan yang luar biasa dengan Bu Dexa. Waduh, pintar sekali ya. Silakan Ibu yang baru datang sebelah sana Mas Opa. Nah, ternyata benar ya, di sini Puno memiliki inteligensi yang cukup tinggi dan dibuktikan pada kesempatan hari ini. Oke, selanjutnya mau ngapain lagi, Dexa? Oh, ada dorongan belanja milik Pini. Nah, biasanya Pini akan berbelanja dengan menggunakan dorongan belanjanya. Waduh. Oke. Sudah siap? Disiapkan dulu dorongan belanjanya? Loh, kok pengen naik deh Pininya? Waduh, pengen naik nih. Siapa nih? Adanya kalau ikut sama mamanya berbelanja suka naik dorongan belanjanya. Ada di sini? Kamu? Wah, hampir semua ya, nggak apa-apa ya. Momen penting gitu, jangan dilupakan ya. Nah, di sini juga Vini tidak mau kalah. Vini akan coba menaiki dorongan belanjanya. Siapa yang mau dorong? Oh, ada temannya yang akan dorong. Oke. Ada Dexa yang akan coba mendorong. Sudah siap, Dexa? Nah, Jos juga akan membantu ya. Dan meluncur. Oke, luar biasa ya. Nah, itulah kerjasama dan kekompakan dari Jos, Tini dan juga Dexa. Selain itu, di sini juga kita akan tampilkan ada Jos, Tini dan juga Lucy. Baris yang rapi, jangan berantem. Oke, baris yang rapi, sudah siap maju, jalan. 1, 2, 1, 2, 3, tetap berpegangan. Oke, tetap berpegangan, baris yang rapi. Baik, itu pelan-pelan dari Puno Show yang tampil hari bersama Mas Opa. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa ya. Nah, adik-adik Puno ini merupakan satwa yang berasal dari dataran Eropa. Lambat laut.
dua. Jambul. Jambul kuning. Oke, tepat sekali ya. Nah, di Indonesia jambul kuning itu ada dua jenis adik-adik. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Yang dibawa oleh Mas Opa itu merupakan berupa kartu jambul kuning besar Galeri Tatriton yang berasal dari Pulau Jawa. Sedangkan yang kecil, sulfurnya itu berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya di Irian Jaya. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama burungnya siapa Mas Opa? Cinta. Cinta, oh ada nama panjangnya? Cinta-cinta-ta. Cinta-cinta-ta. Bisa goyang dulu ya. Bisa goyang katanya Mas Opa ya. Oke, di sini kita tidak mau goyang. Melainkan di sini Cinta akan mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adiknya untuk berinteraksi langsung. Siapa yang berinteraksi dengan Cinta dan Mas Opa? Oke, banyak. Tetap diam di tempat. Ada syaratnya ya, Mas ya? Merupakan aktivitas natural behavior atau sifat alami mereka di habitat aslinya. Kenapa? Karena ketika mereka membawa makanan atau melancong ke pohon, itu akan menggunakan kekuatan paru dan terbang seperti pada kesempatan hari ini. Oke, silakan lagi. Terima kasih ya. Kita tahu bahwa usia kakatua itu sangat panjang sekali adik-adik. Bisa mencapai 60 tahun, bahkan lebih bila dipelihara secara baik. Kenapa deh? Eh, jangan begitu, begini aja, Kak. Sudah ada. Burung makau. Makau, tepat sekali. Ini adalah burung makau atau blue and gold makau. Namanya siapa Mas Asep? Namanya Luna. Waduh, nama panjangnya Luna Maya. Dan kali ini Luna akan membuktikan indera penglihatannya. Ada 3 buah mangkuk kosong dan 1 buah target berwarna merah. Dan kali ini Luna akan mencoba menebak target berwarna merah jarak mangkuk dengan cara diputar. Sudah siap Luna? Diperhatikan dulu. Diputar, diputar, dan diputar. Iya ya. Apa ada tandanya itu? Dia udah tahu. Oke. Dia udah dikasih tahu. Pokoknya yang ini ya. Ada tandanya. Ini nggak bakal kemana-mana. Di mana? Kiri kanan atau tengah? Oh luar biasa, di kanan Mas Asep ya. Waduh, kurang semangat di tepuk tangannya. Kayaknya masih penasaran Mas Asep. Satu kali lagi boleh ya. Kita akan coba lagi putaran yang kedua. Diperhatikan dulu targetnya Luna. Sudah siap? Diputar, diputar, dan diputar. Oke, cukup. Gimana? Kiri kanan dari tengah? Di kiri. Coba di tengah. Ayo, gimana Luna? Oh, tepat sekali di sebelah kiri ya. Dibuka dulu dan wow, luar biasa Luna nih. Oke, untuk itu di sini kita akan mencoba putaran yang ketiga. Tapi adik-adiknya ikut menebak ya. Apakah tebakan adik sama Luna sama atau beda? Oke? Siap ya, perhatikan. Sudah siap? Mangkuk kembali diputar. Diputar, diputar, dan diputar. Gimana coba? Di tengah? Coba, dulu di tengah. Wow, luar biasa. Boleh dari tepukannya dulu dong. Ternyata benar ya, tepukannya sama dengan Luna. Oke, untuk itu kita akan berikan hadiah. Untuk Luna, apa hadiahnya? Ini dia, ada sepeda atau skuter ya, untuk berkeliling Royal Safari Garden. Sudah siap? Kita akan coba melihat bagaimana Luna bermain skuter dan meluncur. Oke, perlahan tapi pasti ya. Sedikit lagi Luna. Sedikit lagi. Oke, agak berat kayaknya skuternya. Lebih servis adik-adik ya.
Baik, ada yang diperlakukan dari Luna. Dan kali ini Luna mau ngapain lagi? Oh, Luna sangat gemar sekali bermain bola basket. Ada satu buah bola dan satu buah ring yang disediakan oleh Mas Asep. Sudah siap? Semangat sekali Luna ya. Sedikit lagi Luna, dimasukkan bolanya. Dan shoot! Wow, poin untuk Luna. Wow, luar biasa. Baik, itu perlakukan dari Luna yang telah berada bersama Mas Asep. Boleh ditepukkan yang satu kali lagi. Oke, ada Ade. Indonesia memiliki 13 jenis burung hornbill. Apa itu burung hornbill? Burung yang berparuh besar dan berbadan besar. 4 diantaranya dari Asia. Ada sekalian burung yang selain itu merupakan burung yang berasal dari Indonesia, yang penyebaran terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun sayangnya saat ini hanya ada di Kalimantan saja. Dan kita bisa perhatikan bentang sayapnya begitu lebar. Dia mampu mencapai 90 inci, sehingga dia mampu berterbangan dari satu gunung ke gunung lainnya dengan jarak tempuh 100 km per harinya untuk mencari makanan. Adapun makanannya berupa buah-buahan seperti hanya buah ara, buah pisang ataupun buah pepaya, dan buah-buah lainnya di hutan. Namun sesekali mereka memakan serangga dan juga mamalia kecil untuk kebutuhan nutrisi tubuhnya. Dan hal menarik dari burung inggal cula ini, burung inggal cula ini dipercaya oleh suku Dayak Beraman Kalimantan sebagai burung titisan para leluhur. Kenapa? Karena mampu menjadi mediasi atau perantara untuk menyambungkan kepada roh-roh leluhur suku Dayak Kalimantan. Makanya ketika mereka mengadakan upacara, mereka akan menggunakan bulu ekor dan juga parunya sebagai hiasan di kepala mereka. Dan yang paling unik dari burung inggal cula ini merupakan burung yang bermonogami. Artinya mereka setia terhadap satu pasangan saja seumur hidupnya. Jika pasangannya mati, dia tidak akan mencari pasangan lagi. Wow, luar biasa ya. Dan itu merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya populasi mereka karena dengan cara unik bermonogami. Ada yang tahu cara membedakan jantan dan betina dari burung inggal cula ini dari apanya? Paruh. Dari? Paruh. Culanya. Oh, cula. Kenapa culanya? Yang besar jantan, yang kecil betina. Oke, kita bisa melihat dari warna matanya ya. Jika warna matanya berwarna putih seperti yang ada di hadapan Anda semuanya, ini merupakan burung inggal cula yang betina. Sedangkan yang jantan warna matanya berwarna merah. Sangat gampang sekali membedakan jenis kelaminnya. Dan ini bisa terjadi ketika mereka usia 3 tahun ke atas. Jika belum usia 3 tahun ke atas, warna mata mereka berwarna coklat muda. Kita akan bisa melihat lebih dekat lagi. Oke, kita akan melihat lebih dekat lagi. Jangan jelas Pak, nanti burungnya tegang Pak. Oke, biarkan saja. Nah, ketika di alam, ketika mereka turun ke permukaan ke bawah atau ke tanah, itu akan melompat-lompat seperti ini. Oke, sudah melihat semua, warna matanya berwarna putih dan lingkar matanya berwarna merah. Dan yang paling spesial dari burung inggal cula ini sering disebut burung petan hutan atau jukora. Kenapa? Karena ketika mereka memakan buah, mereka akan memakan dengan bijinya. Dan biji yang mereka makan tidak bisa dicerna oleh mereka. Oleh karena itu, ketika mereka membuang kotoran, itu menumbuhkan pohon baru di hutan. Makanya burung ini sangat berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan. Luar biasa ya. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Oke, kayaknya kurang seru kalau tidak mengajak satu orang untuk berinteraksi. Silakan. Ini. Karena sekali punah tidak akan tercipta kembali. Kita perlu mereka sekali. Save our planet and save our wildlife. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, Safarigan and Bersiot, it is your episode with you. Thank you for visiting us and we hope you enjoy this happy episode of Safarigan. Selamat pagi, pemain kami berikan berkah salam hormat untuk Anda semua ya. Dan tak lupa, terimalah salam hormat dari kami. Baik, yang mengucapkan selamat siang, salam sehari, stay safe, stay healthy, Raya Safarigan selalu di hati. Sampai jumpa kembali.